Halo, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Cek cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Manda di mana, Manda? Kenapa, Pak? Maaf, suara Bapak kurang jelas, Pak. Manda di mana? Di Gak lagi. rumah, Pak. Besok baru ke kampus. Oke. Kita UAS itu kapan sih? Ada yang tahu nggak UAS itu kapan? Jadwal UAS kalender akademik. Tanggal 17 ya. Oh, sorry. Tanggal 24. Okay. Teman-teman semuanya ada jadwal kosong nggak di kelas ini? Nah, hari kosong nggak untuk mengganti pertemuan besok? Yang pertemuan kemarin. Hari Jumat kita nggak ada mata pelajaran, Pak, kosong. Okay. Cepat deh. Oke.
Jumat ya. Kira-kira habis Jumatan atau mau pagi aja? Eh, Jumat. Lebaran tuh kapan? Lebaran tanggal 29, Pak, kalau nggak salah. Ya, itu hari apa? Hari apa ya? Hari Sebelum. Oh, Kamis. Lebaran hari Kamis. Kamis. Kamis ya, Pak. Ya, ya. Gimana teman-teman yang lain? Hari Jumat, biar nggak saya nggak ada punya utang satu pertemuan. Gimana kalau hari Jumat kita ada pertemuan lagi buat mengganti ya kemarin? Soalnya saya takut kan di minggu-minggu kalau sesuai jadwal itu kita selesai itu sampai tanggal 10 Juli. Saya takutkan pas saya lagi persiapan untuk akreditasi TI. Saya belum tahu jadwalnya entah apa namanya awal-awal Juli atau mau akhir Juli. Jadi jangan sampai nanti teman-teman malah terbengkalai lagi. Saya punya utang lagi nanti satu pertemuan. Gimana teman-teman yang lain? Oke nggak? Kalau misalkan Jumat besok kita ketemuan. Pagi atau habis Jumatan? Kalau Fanya boleh Pak hari Jumat. Oke, thank you, Fanya. Ah, Fanya, coba deh pakai handphone. Ah, kan mic-nya jadi gitu. Iya, mau alasan apa kalau pakai laptop? Kita jadi bisa diskusi. Maaf, Pak, ini mati lampu, keluar masuk terus. Apanya, Mas? Yang keluar masuk? Keluar, keluar masuk, Pak. Om, mati lampu sama keluar masuk. Emang nggak bisa di charger itu? Apa baterainya lowbat? Oh, internetnya ya. Boleh, boleh. Nggak apa-apa, Mas. Nganggu HP ya, malah penak. Oke ya. Deal, gimana teman-teman yang lain? Fanya baru baru Fanya nih. Manda gimana? Bisa, Pak. Oke, Boleh dua. hari Jumat. Teman-teman yang lain oke okay ya. Ada masukan dari tema-tema? Gak bisa, Pak. Mulai Yusuf, kenapa, Mas? Jumat ini atau Jumat depan, Pak? Jumat minggu ini. Tanggal 30. Bisa, Pak. Oke. Ya, yang lain oke okay ya. Gak ada masalah ya. Yois. Saya mau absen dulu. Kaitannya ada visitasi, jadi ya ada akreditasi Prodi TI. Kalau pas jadwalnya hari Senin, jadi teman-teman kasihan tidak full untuk mendapatkan
Yap. Oke. Ini kok sedikit amat tuh yang datang ya? Absen. Manda dari Banjarbaru, Kalsel itu kan Kalimantan Selatan ya? Iya, Pak, betul. Itu pesawat ke sini berapa Manda sekarang? Kemarin sih Manda dapet yang 1.098.000, Pak. Hubung-hubung. Soalnya kan Itu bulan liburan ya, Pak, sekarang. Oh iya benar, lagi liburan sekolah ya. Iya, betul. Biasanya sih ada, Pak, yang 600-700-an. Oke, ini Manda udah di deket sini nih, di deket kampus. Teman-teman yang jauh merapat sini dong, ramaiin kampusnya. Baru datang terus langsung diajak untuk ini ya Manda ya. Acara kemarin ya. Iya, Pak. Oke, sekarang tanggal 26. Al-Fatah. Saya absen dulu ya. Ada. Alisa. Alisa. Alfata ada, Pak. Suaranya kecil. Suaranya siapa? Suara saya? Iya, Pak. Serius. Beneran suara saya kecil? Cek. Jelas kok, Pak. Iya jelas kok masa otak gimana? Alisa. Kak Alisa sakit, Pak. Alisa sakit. Oke. Manda. Hadir, Pak. Andrian Marcel. Hadir, Pak. Oke. Aulia Fitri. Hadir, Pak. Elia. Hadir, Pak. Fanya. Ada. Jalu. Hadir, Pak. Lukman. Lukman tak ada. Lukman nggak ada. Maul. Ada, Pak. Iqmal. Iqmal tadi ada. Iqmal, Iqmal tadi keluar. Yang tadi ada Putri, Hadir, Pak. Syahla, Syahla enggak ada, Ahmad, Baharunur, enggak ada, Nana. Ada, Pak. Sip. Abah. Oh, lah siapa ada? Oh iya, siapa ada? Abah kenal. Tiga belas. Baru ada. Oh ya, Iqbal. Oke. Ada lagi yang baru masuk?
Siapa nih? Belum saya panggil. Ada yang belum saya panggil? Saya oh, baru. Lagi di lab ya, Mas ya? Aru, Ru. Oke, Ru. Siap. Bentar, saya mau capture. Saya mau capture. Dia mau munculin muka. Saya mau capture bahan laporan. Sekarang ada bahan laporan. Ayo dong, open camnya sebentar. Oke, okay, thank you, Mas Ana. Biar nggak jadi mahasiswa goib. Bahaya kalau jadi mahasiswa goib. Ada lagi? Manda bisa open cam? Aru? Gak bisa, Pak. Kameranya lagi error. Oh ya, wis. Ada lagi yang lain? Bentar, Mas Ana. 3, 2, 1. Se. Oke. Terima kasih. Kita mulai untuk pertemuan kali ini. Di RPP itu kemarin pengambilan keputusan, sekarang tinggal komunikasi teknologi. Masih ada tiga pertemuan lagi. Bahas tentang komunikasi. Komunikasi organisasi. Oke, komunikasi kita bahas tentang komunikasi. Mana slide-nya? Mana slide-nya? Siap. Ya, terlihat ya. Mana sih? Screen. Siap. Pak, saya izin, mohon maaf Pak, saya terlambat. Saya izin gabung ya Pak.
Baik, Abah. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Oke. Ya. Pertemuan 12 kali ini adalah membahas tentang komunikasi. Kayaknya ada beberapa kali deh ngobrol bahasa komunikasi. Komunikasi itu bisa, intinya adalah untuk bisa memberikan pengertian atau pesan kepada orang lain secara baik verbal maupun pakai syarat dan sebagainya atau pakai alat ya. Jadi komunikasi dalam organisasi itu bisa bisa dilakukan pakai apapun. Yang utama adalah ya tubuh kita sendiri. Tubuh kita juga apa namanya ya bisa memberikan segala atau bisa dapat berkomunikasi. Ya, itu intinya dari komunikasi. Ya, sekarang di proses komunikasi itu seperti ini. Satu sebentar biar bisa terlihat. Oke. Nah, komunikasi ini ada simbol-simbol ya. Jadi cara mengirim pesannya pun atau cara berkomunikasinya pun itu ada yang namanya encoding sama decoding. Nah, yang penting yang namanya komunikasi itu adalah lawan bicara kita itu tahu apa yang pesan yang disampaikan. Jadi kalau teman-teman di luar negeri nggak bisa bahasa setempat, bisa pakai bahasa tubuh. Gitu. Jadi, atau misalkan kalau sekarang ada teknologi Google Translate itu juga kita bisa gunakan. Pakai voice itu juga bisa. Jadi ada banyak cara untuk bisa menyampaikan suatu pesan. Ya. Nah, ini kalau di dalam organisasi itu ada namanya arah komunikasi, baik secara vertikal vertikal itu bisa ke atas atau ke bawah. Kalau ke bawah itu bisa turun satu tingkat di dalam satu kelompok itu. Jadi kalau di organisasi itu ada susunan organisasi, misalkan di atas kita itu ada level manager, berarti di bawah manager ada anak buah dan lain sebagainya. Kalau ke atas juga satu tingkat yang lebih tinggi juga bisa. Lateral adalah komunikasi yang terjadi dari anggota kelompok ya, yang punya satu visi. Terus di tingkat yang sama, ini namanya lateral. Tuh. Sebentar. Ada yang kedua adalah jaringan informasi dan formal. Kalau formal itu
kita punya pimpinan, kita mau di atas pimpinan ada lagi pimpinan gitu ya. Misalkan kalau saya di sini kaprodi, di atasnya kaprodi itu ada dekan, di atasnya dekan ada rektor. Sorry, di atasnya dekan itu ada wakil rektor dulu, baru rektor. Itu cara komunikasi yang formal. Kalau informal itu bisa saja selentingan ya, selentingan komunikasi informal itu. Saya bisa langsung posisi, sebentar saya mau gambarkan. Ada note di sini kalau nggak salah. Di sini ada saya mau ini kaprodi. Misalnya saya kok jadi jelek banget ya. Jangan pakai. Coba draw. Kaprodi di atasnya ada dekan. Dekan kalian siapa ya? Ada yang tahu? Kalian kenal nggak sama dekan kalian? Ada yang tahu dekannya? Di atas dekan ada warek. Kalau bagian akademik itu warek satu, Pak Ono. Di atasnya warek ada yang namanya Pak Rektor. Tadi jaringan formal itu urut-urutannya gini. Kaprodi lah jelas lapor dengan dekan. Dia wajib punya tanggung jawab ke sini. Sorry, saya bedakan warna. Kaprodi punya tanggung jawab secara administrasi dengan dekan. Ini harus komunikasi. Dekan ini membawahi ada tiga kaprodi. Kaprodi kita ada tiga, prodi itu ada sistem informasi, informatika, teknologi informasi. Ini di bawahnya dekan. Jadi kalau mau jalurnya komunikasi, ya kalau teman-teman misalkan ini di level mahasiswa, mahasiswa, apabila ada masalah dengan atau punya masalah, ada problem dengan yang namanya dosen, ini haruslah ketemunya dengan, kalau ada masalah nih di sini, ini harusnya lapornya ke prodi dulu. Mahasiswa, ada problem dengan dosen. Pak, saya mau bimbingan, Pak. Saya mau menulis skripsi. Ternyata sama dosen X itu susah untuk ditemuin, Pak. Nah, nanti kaprodi beserta staf akan cross-check dulu ke dosen. Caranya seperti itu. Kalau informal,
atau selentingan komunikasi yang ini kaprodi, atau biasanya dosen ini, banyak para dosen ini yang formatnya biru ya, ini bisa langsung langsung berkomunikasi dengan rektor dengan syarat. Dengan syarat dari pihak rektorat itu yang mengizinkan. Itu informal atau setia. Atau misalkan dari pihak institusi, dalam arti rektor mengundang banyak dosen atau mahasiswa. Nah, kalau komunikasi nonverbal ya itu biasanya yang sering itu, kalau yang di TV itu ada nonverbal ya, ada yang pakai bahasa isyarat, gerakan tubuh, intonasi, tekanan pada kata-kata, suara muka, jarak fisik, dan sebagainya. Itu ya. Nah, yang nomor 4 adalah pilihan saluran komunikasi. Ada banyak sekali cara dengan apa namanya mengkomunikasikan ya, bisa syarat yang berganda, bisa secara serentak, ya. Itu juga bisa dapat mendapatkan feedback ya yang cepat. Oke, saya lanjutkan. Cukup ya. Nah, ada penghalang. Nah, penghalang ini apa namanya? Penghalang dalam arti ini tadi mana penghalang komunikasi, jadi informasi yang disampaikan itu bisa diterima secara mentah-mentah, tidak disaring. Jadi informasi yang kamu dapat itu biasanya kayak berita-berita hoax. Itu teman-teman hanya membaca headline-nya saja atau judul. Misalkan, misalkan yang lagi anget-angetnya masalah politik misalkan, bahwa contoh-contohnya ya, apa namanya yang sejudulnya yang cara kalau saya sampaikan itu yang menjadikan apa namanya bahan konflik ya. Jadi kalau teman-teman pahami ya, kalau untuk di yang namanya jalur komunikasi itu tentang penyaringan informasi itu ada banyak sekali orang-orang yang bekerja untuk bisa tujuannya. Tujuannya adalah membodohi kita. Jadi tidak disaring dulu informasi. Dengan maksud saya, dengan judul yang mereka sampaikan itu sudah menunjukkan etiket yang memang membuat panas di situasi. Misalkan Ganjar itu misalkan
Ganjar itu telah melakukan sidak, misal sidak di jalan yang berlubang. Ternyata itu foto itu yang gambarnya di Ganjar betul, ternyata foto itu sudah dilakukan sekian tahun yang lalu. Jadi harus disaring ya segala informasi yang enggak hanya teman-teman itu membaca judulnya saja. Jadi harus dibaca, kalau di berita itu harus dibaca segala informasi yang isinya itu adalah benar atau enggak sih beliau ini melakukan. Karena kalau itu tidak dijaring atau sorry, tidak disaring, itu menjadikan yang namanya se pesan yang membuat menjadikan fitnah bagi seseorang. Dan itu harus hati-hati. Ya, teman-teman jangan sampai terpancing apa yang informasi yang manipulasi. Dan memang yang dikatakan buzzer, dikatakan buzzer itu untuk yang pemilu ini ya, kita mau bahas yang tentang kemarin itu sebenarnya mereka memang dapat duit, tapi ya begitu itu, manipulasikan informasi, edit sana, edit sini, terus ngambil suara kita secara sepihak tanpa melihat dari keseluruhan isi yang sedang dibahas. Itu orang Indonesia itu senang banget. Makanya Pak B.J. Habibie, ya, Pak B.J. Habibie itu punya almarhum itu punya kutipan yang sampai sekarang apa namanya yang masih saya pegang teguh. Itu ada satu kata-kata yang sangat mendasar. Bunyi kata-katanya begini. Kamu bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan satu fakta. Sekali lagi, kamu bisa mengalahkan 30 orang pintar dengan satu fakta, tapi kamu tidak bisa mengalahkan satu orang bodoh dengan 30 fakta sekali. Sama halnya dengan yang namanya komunikasi. Ini masuk ke komunikasi. Mau ngobrol kayak apapun, dah. Kita yang terlihat bodoh. Jadi teman-teman harus bisa menyeleksi. Selanjutnya teman-teman juga harus menyeleksi siapa yang lawan bicara kamu di depan. Karena kita juga bisa mendengarkan apa dan bisa melihat mimik, gerak tubuh, informasi apa yang disampaikan bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat ya sudah tinggalkan. Gitu ya. Oh, kalau misalkan itu bermanfaat, ada gunanya, dengarkan dulu sampai selesai. Tata cara. Ada lagi penghalang yang tata komunikasi itu emosi. Emosi dalam arti kalau orang
sudah gampang banget emosi, itu sudah susah untuk diajak komunikasi. Gitu ya. Biarkan dulu, kalau 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 cara saya apa saya itu kalau ngadepin orang begitu, biarkan dulu saja dia mengoceh sampai berbusa pun biarkan saja. Nanti kalau dia sudah capek, baru kita ngobrol baik-baik. Itu penghalang. Terus lagi tentang bahasa. Ini kalau kita mau ngomong, nggak ngerti apa yang kata-kata apa yang disampaikan, kan jadi maksudnya apa, itu kan juga kita pada akhirnya juga kita nggak masuk di pesan yang disampaikan itu, akhirnya tidak bisa diterima dengan baik. Itu juga bisa masalah bahasa. Di Indonesia itu ada sekitar 750 bahasa daerah dari berbagai macam suku, adat, kebudayaan, letak geografis, dan sebagainya. Itu ada sekitar 750 bahasa. Luar biasa sekali. Jadi kalau dikatakan poliglot itu juga bisa. Saya bisa bahasa Jawa, bahasa bahasa Sunda, saltik ketik gitu. Terus Jawa Timuran ya masih masuk, Jogja apalagi, terus bahasanya orang-orang di sini, banyak orang-orang mana ya, saudara-saudara kita itu ada orang Padang gitu ya, ada orang Medan, orang Batak, ada orang Sulawesi. Sulawesi itu budayanya apa? Bugis, adatnya ya, sukunya namanya Bugis. Dan lain sebagainya. Itu bisa terjadi karena kendala dari bahasa. Karena keseharian-harian mereka berkomunikasi dan berbahasa daerah. Ada juga penghalang, sorry, mendasar dalam komunikasi. Jadi tentang perusahaan, diri juga harus menyadari tentang komunikasi itu juga harus penting ya. Ada memadankan tindakan dan ucapan. Begini contohnya. Ada beberapa seorang pemimpin itu dengan cara yang bisa jadi salah dalam cara untuk berkomunikasi atau memberikan suatu perintah, itu juga banyak. Tinggal bagaimana teman-teman sebagai seorang pekerja harus bisa betul-betul tahu karakter dan sebagainya ya. Itu nanti juga bisa menjadikan apa namanya bekal, dalam arti cara berkomunikasi yang baik itu bisa melihat siapa dulu lawan bicara. Misalkan kalau kita membahas tentang IT sama tukang becak pun ya nggak bakal ngerti. Itu ya, tukang becak itu ya tahunya lingkungan sekitar dan sebagainya. Kalau tentang teknologi dibahas tentang algoritma gitu ya nggak bakal bisa. Ada yang bisa paling itu nyamar. Ternyata Intel lagi naik becak, ternyata saya Intel, malah itu beda lagi. Selanjutnya, untuk komitmen pada komunikasi dua arah, ada penekanan pada komunikasi tatap muka dan sebagainya. Ya, teman-teman bisa akan melihat nanti selanjutnya. Isu-isu juga tentang komunikasi ya,
kalau pria itu menekankan status, kalau wanita itu biasanya untuk menciptakan hubungan. Dan komunikasi antara pria dan wanita ini juga harus bisa kita pelajarin ya. Gak semua apa yang dimau oleh seorang wanita itu, pria itu langsung tahu apa isi hati, isi otaknya dari seorang wanita, karena kita bukan senayang. Jadi kalau cewek ngambek, ya kalau manda ngambek biasanya ngapain? Itu juga kita harus, kalau pacar yang manda, manda lagi ngambek gitu kan, jadi oh iya ternyata dia itu lagi bete karena apa, hari ini kuliahnya misalkan menyebalkan dan sebagainya. Ada komunikasi yang benar secara politis, komunikasi yang silang budaya, dan komunikasi elektronik. Kalau elektronik ini via WhatsApp, Telegram, email, terus komunikasi lewat fax gitu ya. Itu juga masuk dalam komunikasi elektronik. Dan ini ada kaitan fisik, jarak fisik dengan untuk frekuensi komunikasi, jaraknya sampai 60 meter jelas frekuensinya akan lebih tinggi gitu ya. Karena harus teriak-teriak. Kalau untuk 10 meter ya hanya cuma 5%, 20 itu ya sekitar 15 gitu. Gak mungkin kalau dekat itu suaranya kencang ya, berarti salah satu ada yang nggak dengar atau budek. Itu kalau ngobrol sama Bang Bolot itu ya banyak emosinya. Ngomongin apa, keluarnya apa. Nah ini ada bentuk-bentuk komunikasi. Komunikasi lisan itu kita bisa empat mata seperti ini. Interpersonal kita bisa pakai handphone. Bisa lewat Zoom. Bisa lewat video call. Ya itu komunikasi interpersonal. Kalau komunikasi tertulis yaitu bisa pakai surat-menyurat, SMS, email, gitu ya, lewat sosial media dan sebagainya. Itu dalam bentuk komunikasi. Nah, ini bentuk-bentuk komunikasi ada pola roda, pola Y, melingkar, menyeluruh, bersambung. Dan pola-pola ini adalah bentuk suatu yang secara umum ya di dalam struktur komunikasi. Ini diambil dari kutipan dari Bu Aryan. Nah, kalau pola komunikasi dalam organisasi ya ini yang tadi saya sampaikan. Kalau yang formal itu yang tadi sudah saya sampaikan, ini ada rektor, ini ada wakil rektor, ini yang garis yang lurus ini adalah yang formal. Kalau yang putus-putus ini adalah informal. Makanya tadi saya sampaikan, paling bawah ini bisa menyampaikan ke top manajemen dengan catatan bahwa ini bisa mendengarkan dengan baik ya apa keluh kesah dari setiap karyawan. Ya. Ini contoh pola komunikasi ini. Jadi sang manajer ini ya harus percaya penuh pada bawahannya. Kalau enggak ya, apapun informasi itu ya seakan-akan jadi ah mengkosong misalkan. Akhirnya baru anak bocah yang ngomong. Tidak boleh seperti itu. Jadi juga ada rasa curiga dan tidak percaya terhadap informasi tersebut. Itu nggak boleh. Jadi seorang manajer, top manajer itu juga bisa bisa menampung segala aspirasi dan bisa memilah-milah informasi mana yang harus cepat diselesaikan. Itu tentang pola komunikasi.
Ada saluran komunikasi informal, ya ini bedanya yang tadi, ini bisa kemana saja ini, ya, ini arahnya, yang putus-putus. Bagaimana informasi itu ditransfer dari berbagai macam bagian, ya, sesuai dengan hierarki yang ada atau struktur organisasi. Jadi kalau yang seperti ini orang itu nggak akhirnya nggak bisa membatasi. Semua-semua orang tahu semua ini. Ya kalau itu, wah ya itu kalau misalkan salah satu lagi bad mood misalkan kan. Dengan satu divisi, wah biar kaki. Dan nah, seperti itu. Tinggal bagaimana teman-teman bisa komunikasikan dengan cepat dan tepat. Oke, saya lanjutkan. Ada bentuk komunikasi yang namanya grafik. Posisi cluster. Nah, bagaimana cara membangun komunikasi yang efektif? Ya, kalau tadi yang tadi hambatan ya, kita bisa harus saling memahami, terus kita bisa melihat kredibilitasnya dulu, bisa lihat dia sudah jelas belum sih informasinya. Karena keterbatasan informasi. Terus selanjutnya itu apa namanya, kemampuan mendengarkan ini yang tidak banyak orang punya. Jadi harus bisa mendengarkan apa keluh kesah dari teman-teman yang lain. Misalkan miskomunikasi masalah apa namanya bimbingan misalkan. Ya, sebagai dosennya kita harus mendengarkan dulu apa problemnya dari si mahasiswa. Jangan langsung menjudge bahwa wah ini kamu harus seperti ini kamu harus mengulang ya kan seperti karena baru saya tadi pagi gitu ya, jadi ada beberapa mahasiswa yang bimbingan ke saya untuk membuat satu proyek. Terus saya tugaskan untuk mencari informasi berkaitan dengan pembuatan software tersebut, malah kebingungan ini siswanya. Dua orang ini kabel malah jadi malah akhirnya pasang kabel juga, jadi pasang kabel jaringan itu. Padahal Pak, ya, oke. Nah kalau ada hambatan dari organisasi itu ada semantik, perbedaan tingkat manajemen, ya, perbedaan antara visi misi, atau misalkan di kantor itu kelebihan dari beban kerja. Oh, itu. Dapat kok. Kalau upayanya bisa kita dengan cara mendengarkan apa keluh kesah dari mereka. Terus ada dorongan untuk bisa ngobrol dengan baik-baik empat mata. Ada lagi kesadaran dalam memahami, dalam menerima informasi. Ibu, bapak, ini ada info pembagian beras adanya di kelurahan. Ya, kalau yang dia nggak ngerti, malah dia ngambil di sumber suara di tempatnya Pak RT. Kan jadi kacau. Itu contoh.
Ada teknologi informasi dan komunikasi, kita ada sistem informasi baik dari digital maupun dari alat-alat. Ada juga teknologi informasi yang personal. Kalau sistem informasi itu bisa lewat website, informasi tentang manajemen, proses transaksi, ada pengambilan keputusan, terus ada sistem informasi eksklusif, internal, ada sistem pintar. Itu sudah banyak sekali aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat ya. Kalau untuk teknologi informasi yang secara personal itu ada komputer. Komputer juga bisa mengirimkan suatu informasi kepada kita. Bisa gimana? Maksudnya, kita ketikkan kata-kata kita sendiri itu kan keluar. Itu seperti itu. Terus komunikasi. Terus lagi halnya, misalkan, apa ya? Ada misalkan lewat telepon seluler, misalkan ada webcam, tadi ada rapat dan sebagainya. Nah, perkembangan TIK ini di mungkin zaman bapak-bapak kita itu belum begitu ini ya. Kalau untuk sekarang kecanggihan teknologinya adalah dampak positifnya ya dari perkembangan teknologi. Jadi saat ini untuk berkomunikasi itu sudah tidak dibatasi lagi. Dalam arti untuk kita yang komunikasi di yang lagi sedang naik gaji pun juga kita bisa berkomunikasi video call tanpa kita langsung bertemu. Sama halnya dengan Zoom. Seperti ini kita juga bisa membuat satu kelas berdiskusi itu ya dalam arti menyampaikan pendapat dan sebagainya. Oke, selesai. Ada pertanyaan sampai di sini untuk alur komunikasi? Ada yang belum absen? Saya sampaikan lagi bahwa untuk pertemuan mengganti pertemuan Senin kemarin, saya mau sampaikan lagi, saya akan mengganti jadwal reschedule ya untuk pertemuan ke kemarin tanggal 19 kalau tidak salah. Itu nanti akan diganti hari Jumat jam 9 pagi atau jam 10 lah. Jam 10 sama sama sama. Begitu ya teman-teman ya. Baik, Ada Pak. pertanyaan Manda? Tidak Cukup? ada, Pak. Cukup jelas, Pak. Baik. Teman-teman yang lainnya ya, enggak ada ya. Kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah nanti di pertemuan besok nanti kita akan bahas ada studi kasus lah. Teman-teman akan bisa memecahkan suatu masalah yang nantinya akan kita bisa apa namanya pecahkan bersama-sama. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran pada perkuliahan hari ini. Ya, saya cukupkan dulu. Banyak kenapa banyak? Kok enggak? Oh, baru enggak. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kasih, Pak. Yuk.